Ingatlah selalu, saat kesulitan menimpamu, bukan berarti Allah ingin menghukummu, melainkan panggilan dari Allah agar kamu kembali padanya. Karena ketika kita dikuasai oleh kesedihan, seringkali kita lupa bahwa ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita bahagia. Berbahagialah, ucapkan selalu alhamdulillah dalam setiap momen kehidupan yang kamu alami. Jangan biarkan kesedihan menghancurkanmu. Percayalah, kesedihan pasti akan lenyap ketika kita menyadari bahwa masa depan kita ada di tangan Allah. Dan yakinlah, tidak ada yang namanya akhir menyedihkan bagi mereka yang selalu yakin kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah selalu bersama kita.